Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah mic condenser yaitu LGT240. Di sini bagi teman-teman yang sedang ingin mencari dan mau membeli sebuah mic condenser, di sini akan saya tunjukkan yaitu bagaimana kualitas atau bentuk dari mic condenser dari LGT240. Oke, ini kemasannya, boxnya tampak dari depan. Di sini ada tulisan yaitu emphasize the join the your sound. Oke, ini tampilan dari depan, tampilan seperti ini. Ini tampak dari samping, tampilan seperti ini. Oke, tampak dari samping sebelah kanan, tampak dari samping sebelah depan ya. Ini tampak samping dari sebelah kiri dan ini pada bagian belakang. Di sini ada keterangannya. Oke, langsung saja. Dan bagaimana unitnya, kita buka saja boxnya. Oke, ini isi dari box mic condenser LGT240. Apa saja yang kita dapat di sini? Yang pertama yaitu mic condenser LGT240. Di sini menggunakan pelindung ya, menggunakan busa untuk keamanannya. Oke, ini tampilannya Tab Studio LGT240. Oke, selanjutnya di sini ada tempat ya, tempat untuk menyimpan atau menaruh mic condensernya di sini ya. Oke, di sini ini untuk mic yang LGT240 ini, dan ini perumahan untuk mic yang sering kita gunakan yang panjang itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada kabel XLR. Oke, apalagi isinya, kita buka. Oh, tidak ada, ini saja. Ini dia kualitas kabelnya. Selanjutnya kita lihat dulu bagaimana build quality dari mic condenser Tab Studio LGT240. Oke, tampilannya seperti ini. Mic condenser dari Tab Studio LGT240. Oke, ini akan saya dekatkan. Jadi seperti ini ya mic-nya. Ini tempat jacknya, nanti dimasukkan ke sini. Ini kabel jacknya, nanti dipasang seperti ini. Nanti akan saya bikin part video selanjutnya bagaimana untuk pemasangan dan kualitas dari mic condenser LGT240 ini. Di sini akan saya tunjukkan bagaimana bahan dan tampilan dari mic condenser Tab Studio LGT240. Oke, seperti ini ya. Ini bahannya terbuat dari besi ya. Menurut saya ini sangat kokoh sekali, sangat bagus, dan bentuknya pun sangat keren ya. Dia kotak bentuknya kayak seperti ini. Jadi teman-teman, bagi yang ingin membeli sebuah mic condenser, teman-teman dapat coba membeli dari Tab Studio LGT240. Oke, seperti ini. Dan ini kabelnya juga. Oke, tampilnya seperti ini. Dan ini bahannya dari plastik. Kalau untuk penahannya ini ya, nanti dipasangkan di sini. Oke, seperti ini. Kalau ini bahannya dari plastik, dan ini juga dari plastik juga. Kalau untuk mic condenser terbuat dari besi, dan menurut saya ini sangat kokoh sekali, dan tampilannya pun sangat keren ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman isi dari mic condenser LGT240. Tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman, ini saya tunjukkan agar lebih dekat ya bagaimana mic condenser dari LGT240. Jadi tampilannya seperti ini ya. Ini dia dari dekat. Nah, ini dia keterangannya seperti ini. Ini dia. Sangat lumayan agak berat ya. Terus ini dia kabelnya. Jack XLR ya. Ini dia. Nanti ini yang dipasangkan ke sound card ya. Nah, ini dia seperti ini. Oke, demikian teman-teman review dari mic condenser dari Tab Studio LGT240. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang ingin mencari sebuah mic condenser. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.